Salam untuk batu permata pecinta batu akik. Jadi kali ini kita mau melihat-lihat batu-batu motif yang berwarna merah dengan bentuk yang cukup-cukup antik dan juga cukup langka. Tapi sebelum itu kita melihat-lihat dulu yang ada di sekitar sini. Nah, ini batu apa teman-teman kira-kira? Apakah ini blue sapphire? Ya benar, ini kayaknya batu-batu blue sapphire. Oke, kita lanjut karena kita bukan nyari itu. Nah, ini liontin-liontin banyak sekali di sini untuk jenis-jenis batu liontinnya. Nanti kita melihat yang kita cari warna merah dengan motif-motif ukiran yang cukup cantik dan juga cukup-cukup langka. Nah, ini juga kita lihat apalagi. Ini batu-batu ya, batu-batu permata yang jenis-jenis amatis. Ini juga sama, masih bentuk yang sama juga. Oke teman-teman, ini lapaknya jauh ternyata. Mutar-mutar baru ketemu di sini. Nah, ini motif ikan kalau tidak salah, ini adalah motif ikan. Iya betul, motif ikan. Perhatikan, ikan kan ini, teman-teman? Iya betul. Ini ikan. Jadi batu-batu kerikil kemudian diukir, dibentuk ikan, itu sangat imajinasinya luar biasa. Tuh kan, kalau dibalik ke belakang, ini batu kerikil-kerikil biasa seperti batu-batu kali ya gitu, kemudian diukir-ukir, dibentuk seperti ini, dijadikan liontin, itu udah sangat luar biasa. Jadi nilai ekonomis yang cukup bagus. Nah, kalau ini kurang paham, ini motifnya apa? Motif bunga, kemudian kurang paham, kita coba cari yang paham-paham saja. Ini juga kurang paham, motifnya apa? Ini juga sama, ini motifnya ini hanya imajinasi orang-orang sini saja yang tahu. Nah, kalau ini kita semua tahu lah ya. Ini cecek, cicak. Cicak ya, ini seperti batu-batu ati ayam ya gitu, kemudian diukir jadi cicak. Oke, kita coba deh cari dalam posisi yang lain atau cari lapak yang lain lagi. Ini tadi cukup sedikit pajangannya, kita nyari yang agak komplitan. Di sini memang gitu ya, ciri khasnya itu lapaknya kecil-kecil, batunya juga sedikit-sedikit, tapi nilainya itu luar biasa teman-teman. Walaupun lapaknya kecil, mejanya juga kecil, barangnya juga kelihatannya sedikit, tapi nilai jual barangnya itu sangat-sangat lumayan. Nah, di sini juga ada berbagai macam model-model gelang. Ini apalagi nih? Ah, kita juga tidak paham. Kita coba cari yang seperti tadi, yang model ukir-ukiran. Ini lapaknya tuh sama yang tadi, yang model kecil, jauhnya itu nggak kira-kira, jauh banget. Makanya tadi sangat lama. Nah, ini untuk yang model gelang tasbih, ini di sini ada. Ini kalau yang merah-merah gini, ini mungkin kalau di Indonesia batu koral kali ya sebutannya, ataupun marjan, karena merahnya ini merah-merah merona tuh kan. Ini kalau batu marjan dibikin tasbih kayak gini berapa harganya kira-kira? Ini untuk ini tadi sekitar 1 juta. Ya wajar lah ya, karena tasbih itu kan banyak, bijiannya itu banyak. Nah, di sini kita coba lihat. Oh, ini model gelang ini teman-teman. Model gelang. Tapi nggak ada motifnya ya ini. Kayaknya ini polos, tidak ada bermotif. Oke lah, kita bukan nyari yang ini. Nah, ini ketemu juga akhirnya lapak yang dicari. Ini lapak
motif-motif dewa, berbagai macam dewa-dewa Hindu Buddha di sini ada dengan ukiran yang sangat bagus, yang kalian sendiri ini sangat takjub untuk melihat keindahan-indahan batu yang diukir seperti ini. Kita coba lihat untuk yang model lainnya, yang kita ngerti-ngerti saja lah ya. Kadang di sini motifnya ada yang benar-benar tidak ngerti sama sekali, yang ngerti hanya orang-orang sini saja. Kadang motifnya itu motif yang aneh-aneh, yang tidak jelas. Nah kalau ini kan kita tahu semua kalau ini adalah salah satu dewa gitu kan, walaupun dewanya dewa apa. Nah seperti ini juga tahu lah semua, ini motif-motif dewa Buddha Hindu yang sangat-sangat bagus. Ini untuk harganya sekitar 1 juta rupiah kalau dalam jumlah rupiah. 1 juta dapat batu sebagus ini dengan ukiran yang sangat luar biasa. Ini kalian mungkin tahu ini dewa apa, karena teman kita ini kurang paham ini jenis nama dewanya dewa apa. Nah kita coba center deh, tadi kan belum di center. Nah kalau di center tuh perhatikan, ini luar biasa sih bagusnya. Tuh kalau di center kalian saksikan sendiri, luar biasa kan. Untuk harganya ini rata-rata di atas 1 juta. Nah ini juga kecil, ini juga apa tidak tahu juga, apakah ini kepala buaya. Kalau dari segi bentuknya sih kayak kepala buaya, hanya kepalanya doang, atau ini mungkin binatang-binatang lain. Wah kurang paham juga. Nah ini yang cukup unik ini, jadi belakangnya itu juga ada kepala dewa. Nah ini perhatikan, ini kan depannya seperti ini, depannya aja udah sebagus ini, dan belakangnya itu juga cukup-cukup bagus tuh kan. Nah kita juga ada ini yang di dalam kotak, yang di dalam kotak ini juga spesial sepertinya. Ini motif dewa tertawa ataupun dewa kerejekian ya. Tuh perhatikan kalau dalam keadaan di center cukup-cukup bagus juga. Ini pun biar kecil-kecil kayak gini juga bikinnya itu loh yang bikin sangat kagum untuk bikin-bikin model-model seperti ini. Nah ini juga salah satu keong kodok, anakan kodok atau apalah ya. Nah ini lapaknya teman-teman, lapaknya kecil tapi barangnya cukup komplit dan juga cukup aneh-aneh.